Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Nakop Channel YouTube saya. Jadi video kali itu saya mau review ke kalian salah satu bahan yang bisa kalian gunakan untuk campuran handbody racikan. Tapi sebelum kita next ke videonya, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan yang belum pernah subscribe channel YouTube saya, kalian jangan lupa untuk subscribe. Nah, jadi untuk bahan racikan ataupun bibit farmasinya yaitu mulberry ekstra 10 mili. Nah, untuk harganya di sini saya cek dulu ya untuk harganya, karena di sini saya sudah beli semua resep-resep racikannya untuk dicampurkan ke hand body. Untuk satu pieces isi 10 mili itu harganya 6.500. Nah, ini 6.500. Jadi mulberry ekstra ini kalian bisa cari manfaatnya di Google, karena saya tidak sempat, saya cuman kasih tahu ke kalian untuk nama nama yang bisa kalian campurkan ke hand body yaitu mulberry ekstra. Nah, ini tuh bisa kalian gunakan untuk campuran hand body racikan kalian. Harganya juga terjangkau murah, harganya 6.500. Dan untuk yang tanya belinya di mana, itu saya belinya langsung di toko farmasi atau di toko-toko kosmetik, di toko-toko bahan-bahan kosmetik. Nah, di sana itu menjual berbagai macam bahan-bahan kosmetik seperti bahan-bahan racikan untuk hand body, racikan untuk krim wajah, racikan untuk serum, toner, facial wash, dan lain-lain. Nah, di sana itu benar-benar lengkap dan dilengkapi juga dengan pot-pot atau tempat-tempat hand body dan juga tempat krim, toner, dan bahkan facial wash. Jadi di sana kebanyakan yang kayak penjual-penjual racikan itu beli di sana tempat pot atau tempatnya, pot atau tempat krim-krim wajah. Jadi mereka buat sendiri brandnya. Jadi di sana mereka beli untuk mereka jadikan sebagai tempat untuk membuat salah satu brand. Jadi seperti itu. Nah, di sana juga benar-benar lengkap ya untuk kedokteran, bahan-bahan kimia di sana juga lengkap, dan untuk penjualnya di sana itu benar-benar ramah. Mereka itu melayani dengan baik. Nah, kalian cukup bawa nama-nama resep racikan kalian, baru dia carikan dan akan ditanyakan harganya dan berapa gram atau berapa mili isiannya, seperti itu. Nah, untuk saya sendiri itu saya baru tahu tempatnya di sana, ternyata benar di sana itu lengkap. Nah, di sini juga saya anjurkan ke kalian kalau misalnya kalian mau belinya itu untuk racikan, kalian cari yang hand body, maksudnya hand body yang tidak termasuk sudah di dalam, kayak contohnya alparbutin. Maksudnya kalian cari hand body yang bahannya itu kurang alparbutinnya atau bibit-bibit pemutih lainnya, kalau misalnya kalian ada resep. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh mulberry ekstrak, jadi ini tuh varian kayak buah-buahan gitu dari asli buah blueberry. Nah, kalau di kampungku itu kalau nggak salah namanya murbei. Murbei dengan blueberry kayaknya beda ya, beda murbei. Jadi kayaknya kalau bukan blueberry dia itu murbei ya, untuk yang mulberry ekstranya ini. Nah, harganya juga terjangkau murah. Kalian bisa dapat ini, kalian bisa cari di toko-toko terdekat yang kalian tinggali. Seperti saya pribadi, saya belinya di Perintis, nah di daerah Makassar. Saya itu lengkap banget untuk produk-produk yang dijual di sana. Nah, di sana juga kemarin ada intinya semualah, semua produk di sana. Kalian misalnya mau bikin produk contohnya krim Kelly, itu ada apanya ya, ada bahan-bahannya, kemudian ada Scarlett, itu juga ada bahan-bahannya. Pokoknya lengkap ya, lengkap. Kalau misalnya kalian mau bikin hand body racikan sendiri, dan juga kalian bisa bikin krim-krim wajah. Nah, di sana juga banyak pembeli ya, karena kebanyakan yang di sana itu yang belinya kayak
contohnya owner-owner seperti itu. Jadi mereka itu kayak buat brand sendiri, dia cari nama-nama produk racikannya, baru dia jual sendiri dan bikin brand. Seperti itu yang saya tahu. Nah, jadi ini dia video dari saya untuk manfaatnya sendiri. Kalian bisa cari di Google, mulberry ekstra serat 10 mili. Nah, untuk harganya ya terjangkau ya. Ada yang mahal, ada yang murah, itu tergantung dari kandungan ataupun dari produknya. Jadi kadang ada yang isinya sedikit tapi harganya mahal. Kemudian ada yang ada yang isinya banyak tapi harganya lebih murah dibanding produk yang isinya sedikit. Seperti itu. Nah, jadi ini dia video dari saya. Kalau kalian suka, kalian jangan lupa untuk like, komen. Dan yang belum pernah subscribe channel YouTube saya, kalian jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. Terima kasih yang selalu ikuti dan nonton channel YouTube saya. Jangan bosan-bosan karena esok-esok kita upload apa lagi untuk produk dan skincare. Oke, ini dia video dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.